Hai, welcome to my channel. Balik lagi sama saya, Robetan. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara untuk mendownload dan juga install Pokemon yang kita kenal itu adalah Detective Pet atau Monster Explorer. Ya, kenapa saya bilang Detective Pet? Jadi sebelumnya itu, saya udah membuat video 5 game Pokemon. Di dalamnya itu ada game namanya Detective Pet yang kalian bisa download di Play Store kalian. Ya, terus banyak tuh yang bertanya, "Bang, ini untuk Detective Pet itu kok udah nggak ada ya di Play Store?" Iya, memang sudah tidak ada. Kayaknya sudah di-remove ya. Oke. Terus gimana kalau pengen mainin game dari Detective Pet tersebut? Saya bilang, saya tulis di deskripsi bahwa kalian bisa download namanya itu Monster Explorer di APK Pure. Ya, tapi banyak dari kalian juga yang komen, kayaknya ada beberapa ya, atau 1-2 orang gitu ya, yang bilang bingung nih untuk menginstal X-APK tersebut gitu ya, belum paham gitu. Nah, akhirnya karena banyak permintaan yang menanyakan tentang Detective Pet atau Monster Explorer ini, jadi saya membuat video terpisah khusus untuk gimana sih caranya download dan install game Pokemon Detective Pet atau Monster Explorer ini. Oke, langsung aja ya. Caranya kalian download dulu semuanya di deskripsi. Nah, berikutnya adalah kalian buka namanya Z-Archiver. Ini kalian bisa download di deskripsi juga ya. Nah, di sini kalian low aja. Terus kalian arahin ke X-APK kalian. Ya, di sini saya taruhnya itu adanya di download. Ya, di download ini mana ya? Maaf ya, terlalu banyak folder saya. Ya, di sini kalau nggak salah namanya Monster Explorer. Itu berupa X-APK. Monster Explorer. Oke, saya belum ketemu. Mana ya? Ya, ini dia. Monster Explorer apkpure.com X-APK. Nah, kalian klik aja, terus klik view. Nah, terus kalian di sini langsung install APK-nya aja. Kalian view aja. Nah, diiyain aja. Nah, di sini kalian allow nih. Ya, allow. Terus back lagi. Oke, kalian bisa langsung install Monster Explorer-nya. Kalau udah masuk ke Android, klik ke OBB, klik dalamnya lagi. Nah, di dalam ini kalian ekstrak nih. Nah, ekstraknya itu kemana? Kalian ekstraknya itu adalah kalian pindah dulu ke halaman depan, namanya itu Android, cari folder OBB, cari tuh namanya com.defense.monsterexplorer, ekstrak di situ. Oke, kalau udah diekstrak, udah diselesai, kalian udah tinggal tutup aja Z Archiver-nya, terus klik aja langsung Monster Explorer-nya. Udah tinggal ditunggu aja, memang di sini rada sedikit lama ya untuk membuka dari aplikasi Monster Explorer ini, tapi pasti jalan kok ke belakangnya. Ya, mungkin membutuhkan beberapa detik. Oh enggak, mungkin sampai 1 menit kayaknya. Ya, sabar aja, nanti kalian akan download. Nah, di situ nanti bakal download update ya. Jadi kalian download update lumayan sih, hampir 400 mega ya kalau nggak salah. Saya juga lupa, di sini saya percepat aja. Nah, terus langsung deh kebuka pilihan karakter yang kalian mau mainkan. Ya, simpel kan? Jadi, caranya seperti ini. Tolong ditonton baik-baik lagi ya, dilihat baik-baik. Pasti bisa kok mengikuti tutorial dari video ini. Oke, kalau gitu videonya sampai sini aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Terutama buat kalian yang sering menanyakan Detective Pet. Ya, ini dia videonya khusus buat kalian semua. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Saya Robetan undur diri. See ya.